guys, balik lagi bareng kakak Twin si Beruang Gemoy. Hari ini kita mau ngobrol sama Pak Kapitalus. Pak Kapitalus, apa kabar? Beruang, aku boleh minta tolong nggak? Ada apa emang? Itu rumah profesor, katanya ada yang aneh di rumahnya. Oh, ada apa nih? Ya nggak tahu, coba samperin aja. Pak Profesor. Kenapa Beruang? Tadi katanya Pak Kapitalus dimintain tolong. Oh iya, itu di rumahku ada yang aneh. Apa tuh? Itu di kamar mandi suka ada suara-suara yang aneh. Aduh, coba kita cari. Di kamar mandi si Pak Profesor katanya yang ada yang aneh-aneh. Oh iya, di mana ya? Di mana itu? Apa namanya? Kamar mandinya Pak Profesor. Pak Profesor. Pak Profesor. Ya enggak kedengeran dia. Kurang dekat kali. Coba kita deketin dulu ya. Pak Profesor. Kenapa? Kayak ada yang neriak-neriakin aku. Ya ampun, dia nggak kedengeran lagi. Ya udahlah, biarin aja. Coba kita cek ke kamar atas ya guys. Siapa tahu apa toiletnya ada di dalam kamar atas. Kita naik apa nih namanya, seluncuran ya guys. Itu guys. Aduh, kurang nyampe guys, tapi nggak apa-apa, kita udah sampai ke atas, lumayan nggak terlalu capek. Aduh, ini kamarnya luas banget loh. Halo, permisi. Wah, ada tikus. Pak Tikus, katanya di sini ada yang aneh di toilet. Oh iya, itu suka ada suara-suara aneh dari toilet. Aku juga nggak tahu. Aduh, oke deh, aku periksa deh. Oh, ini toiletnya guys. Apa kecoa? Ada apa? Aku mau nyari hal yang aneh di dalam sini. Oh iya, dari kemarin ada yang aneh loh, suara-suara nggak jelas. Emang dari mana datangnya? Dari atas sini. Iya. Aduh, emang kayak gimana suaranya? Suaranya sih mengganggu banget, skibidi-bidi. Ah, ini skibidi toilet. Emang ada skibidi toilet? Itu toiletnya ada manusia. Oh, ini bukan skibidi toilet, guys. Oh, ternyata ini tikus raksasa menyumbat jalan air di toilet. Ngapain kamu di situ, Pak Kecoa? Tadi aku ketakut. Dikirain ada skibidi toilet atau apa, hantu di toilet. Oh, bukan. Tenang aja, tenang. Ini ternyata ada tikus raksasa di dalam toilet. Jadi airnya nggak ngalir. Makanya ada bunyi-bunyi aneh. Pak Tikus Raksasa, lagi ngapain kamu di sini? Oh, aku terjebak di sini. Tadi aku lagi main petak umpet sama teman aku. Gimana sih main petak umpet kok umpetnya di toilet? Ya namanya juga usaha, biar nggak ketemu. Ya ampun, terus gimana dong? Ya minta tolong lepasin aku dari sini. Oh, yaudah deh, nanti aku bongkar dulu bentar.